Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita menyatakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat iman dan Islam, melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita kembali bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan tak lupa pula kita selalu berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ulukum fid daraini amin. Waja'at imra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inna faridatallahi fil hajji adraktu abi syaikhan kabiran la yastati'u ayyas bita ala rahilati apa hujjuhu anhu. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kefarduan Allah di dalam berhaji sudah saya temui terhadap bapak saya yang bapak saya ini sudah tua renta. La yastati'a ayyasmita 'ala rahilati. Tetapinya bapak saya ini, kata perempuan tadi, tidak mampu untuk bertetap, tidak goyang di atas tunggangan untanya. Apa hujju anhu, apakah saya wahai Rasulullah bisa menghajikan bapak saya tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita law kana 'ala abiki dainun akunti qadaitihi. Begini kata Rasulullah, apakah kamu, bagaimana pendapat kamu seandainya terhadap bapak kamu itu ada hutang, apakah kamu ingin membayari hutangnya? Maka perempuan tadi menjawab, na'am, tentu saja wahai Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadainullahi haqqu ayyuqdiya. Maka sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak lagi karena dia tidak sempat berhaji, tapi uang ada. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayari. Wa qala lil ladzi sa'alahu, dan pernah Nabi sallallahu alaihi datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, inna ummi matatu 'alaiha saumun syahr saumu syahrin. Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia dan beliau ini tidak sempat tertinggal puasa satu bulan. Apa usumuhu anha, apakah saya mempuasakannya wahai Rasulullah? Qala na'am. Jadi boleh kita itu mengqadakan, inilah ini dalil-dalil hadis, boleh mengqadakan. Sepakat ulama mazhab yang empat, mengqadakan atau membayarkan haji seseorang atau haji badal namanya atau puasa seseorang. Nah, Imam Subki juga berpendapat bahwasanya kita wajib pula mengqadakan puasa keluarga kita yang meninggal dunia. Misalnya bapak kita meninggal dunia,
belum sempat sholat isya meninggal dunia, maka kita sebagai anak berkewajiban mengqadakan sholatnya. Ingatlah kita dahulu, misalnya waktu kecil inilah orang tua kita sempat tidak sempat meninggal apa tidak sempat melaksanakan sholat lalu meninggal dunia pada waktu tengah malam. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, wa hadhihi ahaditsun sahahun, ini adalah hadis-hadis yang sahih semua. Lah, yang menjelaskan bahwasanya bermanfaatnya inilah berhadiah-berhadiah. Kan berhadiah itulah. Berhadiah namanya itu. Si mayat tidak bisa lagi melakukan kewajibannya, lalu kita melakukan sampai disuruhkan Rasulullah, berarti pemahamannya semua yang kita niatkan untuk berhadiah kepada si mayat itu semuanya sampai. Wa fiha dalatun ala intifa'il mayyiti bisairil qurbi. Nah, ini pula dalil kata Ibnu Qudamah, dalil bahwasanya mendapatkan manfaat si mayat dengan seluruh amal-amal ibadah seseorang. Li anna shauma wad du'a wal istighfara ibadatun badaniyatun, sesungguhnya puasa, berdoa dan memintakan ampun kepada si mayat itu ibadatun badaniyatun, itu ibadah badan, ibadah zahir. Wa qad asallahu nafa'ah ilal mayyiti, dan sungguh Allah Ta'ala kata Ibnu Qudamah akan menyampaikan manfaatnya kepada si mayit, pakadzalika masiwaha, demikian pula yang lainnya. Itu dalil diantara kita bertahlilan lah boleh berhadiah-berhadiah macam-macam. Qal Hanafiyatu, berkata Imam Abu Hanifah, al-mukhtaru, bermula pendapat yang dipilih, adamu karahati ijlasil qari'ina liyaqra'uhu indal qabri, tidak hukum makruh menyuruh duduk orang yang membaca Quran untuk membacanya di sisi kubur. Paham maksudnya? Kita tidak dimakruhkan mengupah, paham? Mengupah seseorang untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Quran, kamu duduk di sinilah bacakan, hadiahkan kepada si mayat ini. Pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak apa-apa, kata beliau, tidak ada perkara makruh mendudukkan orang pembaca Quran yang dia membaca di sisi kubur. Mendudukkan ini di sini artinya menyuruh duduk di sini, bacalah nanti kuupah sekian-sekian. Wa qalu fi babil haji 'anil ghair lil insani ay ja'ala thawba 'amalihi li ghairihi salatan kana 'amaluhu aw sauman aw shadaqatan aw ghairiha wa anna dhalika la yanqusu min ajri syai'an. Maka patutlah bagi manusia yang membaca tadi, ay ja'ala thawba 'amalihi li ghairihi, dia menjadikan pahala daripada yang dikerjakannya tadi digoirih untuk orang lain, artinya untuk si mayat, sholatan kana amaluhu, sholat adalah amalannya, atau puasa atau sedekah atau yang lainnya. Maka yang demi laki-laki atau kita yang melakukan berhadiah tadi itu, la yang kusu min ajri syai'an, tidak terkurang sedikit juga pun pahala yang kita dapat, mayat pun kita dapat juga, tidak berkurang. Wa qala Hanabilatu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la ba'sa bil qira'ati indal qabri, tidak apa-apa membaca Quran di sisi kubur, li hadisil mutaqaddimi, karena ada hadis yang telah terdahulu, man dakhalal maqabira faqara'a surah Yasin khufifa anhum yauma idzin, barang siapa yang masuk ke komplek pekuburan kata Rasulullah, faqara'a Yasin, surah Yasin, kemudian dia membaca surah Yasin, khufifa anhum yauma idzin, maka akan diringankan azab kubur pada hari itu kepada orang yang dikubur.
wa kana lahu bi adadi man fiha hasanatin, maka bagi yang membaca surah Yasin di kubur tadi, kata Rasulullah, mendapatkan pahala sejumlah orang yang memiliki kebaikan yang di dalam kubur. Sekomplekan misalnya jumlahnya 100 orang, kebaikan satu orang tuh misalnya 2 juta kali 100. Kita yang berhadiah Yasin kepada sekomplekan kuburan tadi itu mendapatkan sejumlah kebaikan orang yang berada di dalam kubur. Jadi jangan, kalau berziarah kubur itu jangan khusus kepada Bapak Kudus ini, tapi tidak kita umum, tidak kita khususkan kepada seluruh yang dikubur. Nanti kurang jar pahalanya, tidak berkurang, malah sama aja. Sama aja. Jadi mendingan kita yang secara umum lah, ada khusus, ada yang secara umum digabung, doa khusus dengan doa umum itu digabung. Wa qala al-Malikiyatu, berkata Imam Malik. Jadi Abu Hanifah tidak memakruhkan, menyuruh orang lain duduk di sini, bacakan Quran di sinilah, nanti kuupah. Tidak apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal tidak apa-apa membaca Quran karena ada dalilnya begini. Bahkan surah Yasin lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Imam Malik, tukrahul qira'atu 'alal mayyiti ba'da mautihi wa 'ala qabrihi. Dimakruhkan membaca Quran terhadap si mayat ba'da mautihi, setelah kematiannya, wa 'ala qabrihi, dan di atas kuburnya. Ini cuma Imam Malik. Li'annahu laisa min a'amali salaf, tetap karena ini bukan daripada amalan ulama-ulama salaf. Lakinil mutaakhiruna 'ala annahu la ba'sa, tetapinya di bawah daripada Imam Malik, murid-murid Imam Malik yang di bawahnya nih lah, khusus pendapat Imam Malik mengatakan tidak boleh, makruh lah, makruh membaca Quran samping kuburan. Tetapinya lakinil mutaakhiruna 'ala annahu la ba'sa bi qiraatil Quran, tetapinya yang murid-murid daripada Imam Malik ini mengatakan tidak apa-apa membaca Quran, wa dzikri, dan zikir, wa ja'ala thawabahu lil mayyiti, dan dijadikan pahalanya bagi si mayat, wa yahsulu lahul ajru insyaallah, dan orang yang membaca pun akan mendapatkan pahala dengan izin Allah. Wa idza sabata an al-fatihata tanfa'ul hayyil maldugu, apabila sudah ditetapkan bahwasanya Fatihah tadi, Yasin lah, Yasin, dan Fatihah pun akan memberikan manfaat kepada, memberikan manfaat orang yang hidup kepada orang yang dihadiahi. Wa aqar Nabi sallallahu alaihi wasallam didzalika biqaulihi, Nabi pernah menetapkan bahwasanya dalam hadis beliau, wa ma yudrika annaha ruqyatun. Fatihah itu, tahukah kamu bahwasanya Fatihah itu memberikan manfaat untuk menjadi ruqyah? Maksud Rasulullah inilah, Fatihah yang kita bacakan ini, kata Rasulullah, apabila kita baca, kamu tahukah Fatihah ini sebagai ruqyah, sebagai cara mengobati orang yang hidup. Orang hidup kita hadiahi Fatihah, itu akan memberikan manfaat. Kalau dikatakan Rasulullah SAW di sini, wa ma yudrika annaha ruqyatun, tahukah kamu bahwasanya Fatihah itu adalah ayat ruqyah, ayat penyembuh? Karena Rasulullah SAW sendiri pun pernah dahulu meruqyah cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan dengan bacaan Fatihah. Adalah orang hidup yang dihadiahi Fatihah akan memberikan, akan mendapatkan manfaat, apalagi orang yang meninggal dunia. Apa pemahamannya? Orang yang hidup nilah kita hadiahi Fatihah, baik melalui air kita baca Fatihah, kita kasih minum, itu sama kita berhadiah Fatihah, atau kita secara goib berhadiah Fatihah. Misalnya lah, kita ada ingin bertemu dengan seseorang yang, seseorang itu wibawanya besar,
kalau kita bertemu dengan beliau, kita kurang pede lah, kurang pede. Entah dia pejabat, entah dia apa juga pun, tapi kalau kita bertemu dengan beliau kurang pede. Lalu tidak bisa mengutarakan daripada hajat kita, tidak bisa mengutarakan daripada keperluan umat yang kita bawa. Bagaimana caranya? Kita hadiahi dulu Fatihah. Sebelum kita menuju ke rumah orang tadi, kita hadiahi dulu Fatihah. Nah, ini akan memberikan manfaat. Karena Fatihah itu adalah ruqyah, ayat penyembuh. Nah, kalau orang yang hidup nila kita hadiahi mampu membaca Fatihah, masih mendapatkan manfaat daripada Fatihah yang kita hadiahi, apalagi si mayat yang tidak mampu membaca Fatihah, kita hadiahi Fatihah. Saya ulang. Ini memahamnya adalah hati-hati. Orang yang hidup kita hadiahi Fatihah, kata Rasulullah, itu dia mendapatkan manfaat daripada Fatihah kita, padahal dia pun mampu membaca Fatihah. Ini kan sama-sama mukallaf nilah. Sama-sama mukallaf, kita dia hidup, kita hidup. Kita hadiah Fatihah, dia akan mendapatkan manfaat. Nah, padahal dia pun mampu membaca Fatihah. Bisa mendapatkan manfaat daripada hadiah Fatihah yang kita hadiahkan kepada dia. Niat hadiah Fatihah kepada yang hidup tadi, apalagi kata ulama salaf kita, dihadiahkan kepada si mayat yang tidak mampu sama sekali membaca Fatihah. Kana naful mayyiti biha aula, terlebih lagi manfaat yang didapat oleh si mayat dengan dihadiahi Fatihah. Seharusnya kan begini nilah, kalau secara akal kita nilah, secara akal kita main akal dulu. Tidak mendapatkan manfaat seseorang yang hidup berhadiah Quran kepada yang hidup, karena dia masih mampu membaca Quran. Kalau misalnya kepada si mayat, karena si mayat itu tidak bisa lagi membaca Fatihah, lalu wajar saja Allah Ta'ala memberikan manfaat bacaan Fatihah. Tetapinya bukan yang seperti ini. Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Tahukah kamu, kata Rasulullah, bahwasanya Fatihah itu ruqyah loh, alat penyembuh loh. Nah, ini dalil secara umum nilah, dalil secara umum. Berhadiah kepada orang hidup, niat kita membaca Fatihah kepada orang itu supaya sembuh daripada penyakitnya, yalah. Supaya anu supaya lemah lembut hatinya di saat berhadapan dengan kita. Umum maknanya. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihatu maftuhatul lil maqsadil mu'min. Fatihah itu, kata Rasulullah, sebagai alat apa, pembuka, anak kunci, lil maqsadil mu'min, bagi tujuan orang-orang beriman. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita terselenggara dengan lancar. Amin. Al-Fatihah aja. Nah, itu orang dahulu. Tapi kalau yang golongan-golongan sebelah, tapi tidak memakai yang ini. Tidak memakai. Karena Fatihah itu, kata Rasulullah, sebagai pembuka kunci tujuan-tujuan orang beriman. Kita ingin merayakan maulid, supaya maulid kita ini jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu dengan kesurupan, tahulah kita. Nah, pada waktu kita menyiapkan makanan-makanan, jin kelaparan juga masuk ke tubuh ibu-ibu, kesurupan. Itu yang tidak kita inginkan. Lalu kita sebelum memulai acara, marilah kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nah, itu dalilnya. Jangan bismillah aja lah, marilah kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kebanyakan pada golongan yang sebelah inilah. Sebelah mana kan inilah? Marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan nanti acara maulid di masjid, jangan seperti itu. Ikuti ulama-ulama salaf kita yang memahamkan Fatihah itu, kata Rasulullah, sebagai ruqyah, penyembuh. Dan Fatihah itu sebagai
pembuka kunci tujuan-tujuan orang beriman. Kita mengadakan perayaan maulid, tujuan kita supaya orang banyak mencintai, mengingat kembali daripada sejarah Rasulullah. Dan jangan terjadi hal yang tidak diinginkan pada waktu acara. Itu niat si pembawa MC-nya nih. Nah, mari bersama-sama kita baca Ummul Quran. Nah, Ummul Quran yang dibaca jangan basmalah aja. Nggak tahu nanti MC-nya siapa aja. Sempat beberapa kali lah MC-nya yang di luar daripada anu nih. Itu maklum aja, maklum gitu lah. Artinya bukan menyalahkan, ayo kita cari yang lebih sempurna lagi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berhadiah Fatihah inilah kepada yang hidup itu sampai kata Rasulullah, apalagi orang yang meninggal dunia, lebih-lebih lagi. Wa bidzalika yakunu madhhabul mutaakhir syafi'iyyati kama zahibil a'immatil salasati. Oleh karena demikian, madhab yang paling akhir daripada madhab Imam Syafi'i seperti daripada madhab yang tiga. Apa kesimpulannya? Anna sawbal qiraati yasilu ilal mayyiti, bahwasanya pahala membaca Quran itu akan sampai kepada si mayat. Jangan ragu-ragu lagi lah. Waqad jawazal qadi al-Husain. Ini qadi al-Husain ya, termasuk ulama mutaakhirin lah. Kata beliau, istijara, sungguh membolehkan oleh Imam Qadi Husain istijara, memberikan upah ala qiraatil Qur'ani, atas seseorang yang membaca Quran indal mayiti, di sisi si mayat. Tolonglah bacakan Quran lah 30 juz untuk si Anu bin si Anu. Bolehlah, boleh. Itu Qadi Husain yang memperbolehkan. Mazhab Imam Syafi'i. Wa qala Ibnu Silah wa yambagi ayyakula. Nah, caranya begini. Lalu Ibnu Silah itu apa? Mengasih tata caranya. Jadi kalau memberi upah kepada orang yang bacakan Quran lalu dihadiahkan kepada si mayat, itu boleh mengupahnya. Maka wayam bagi ayakula, sepantasnya lah orang yang ingin berhadiah atau orang yang mendapatkan upah membacakan Quran itu bacaannya Allahumma ausil sawabama qara'na lipulan, ya Allah sampaikanlah pahala ayat-ayat Al-Quran yang telah kami baca lipulanin bagi si Anu bin si Anu. Paya ja'aluhu du'aan, dan hendaklah dia jadikan ayat Quran tadi du'aan pada waktu berdoa. Nah, ini ada khilafiyah palah, ini mohon maaf. Di dalam kitab I'anatu Thalibin juz yang kedua, yang paling bagus itu, inilah yang paling bagus, kita baca Quran dahulu, inilah baca Quran dahulu, baca aja dahulu. Tidak usah anu apa. Yang seperti kita ini kan tawasul itulah hadiah pahala baca Quranku nantinya ini untuk sini Al-Fatihah. Lalu kita baca Quran. Itu namanya, inilah sebagian ulama inilah, orang yang mendahuluakan niat Quran yang akan kubaca ini kepada si Anu bin si Anu, itulah, itu sama halnya membaca Quran bukan karena Allah. Ini pendapat ulama nih lah. Ini ada dua khilafiyah, tapi ini jangan dijadikan perdebatan. Nah, yang pertama, tidak akan sampai pahala bacaan Quran apabila dimulai diniatkan kepada si Anu bin si Anu bin si Anu baru kita baca Quran tadi. Sama misalnya ilahdotin nabi zul 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 al-Fatihah baru kita baca Yasin.